Wang, biar kita lawan secara terang-terang, Pak. Jangan. Kita masih lemah dalam banyak hal. Dalam peringkat awal begini, menyemaikan semangat kesedaran itulah yang lebih afdal. Perjuangan masih jauh. Kita cuma memulakannya. Harapan kita lebih pada anak cucu untuk meneruskannya. InsyaAllah, Pak. InsyaAllah. Jagalah benih yang kita semai itu. Jangan sampai layu. Kami minta bimbingan dari bapa. Kau Adam. Ya, Pak. Bapa fikir eloklah berundur dahulu. Perjuangan ini teruskan juga. Hubbul watani minal iman. Kasihkan watan sebahagian dari iman. Melangkahlah. Sampaikan salam bapa pada Tuan Guru. Berlindunglah di sana. Di sana bapa fikir lebih selamat. Tapi jangan lupa, perjuangan ini teruskan juga, walau di manapun. InsyaAllah, Pak. InsyaAllah. Selamat tinggal semua. Dayus kita sebagai pemuda kalau meneruskan perjalanan ni. Adik, apa maksud kau? Dari mula lagi aku dah rasa ragu-ragu. Ini tentu ada sesuatu perkara yang tak baik akan berlaku. Dia tentu dah mengagap. Sebab itulah disuruhnya kita lari. Firasatnya itu selalunya tak jauh, korang tahu tak? Tapi kan bapak sendiri yang suruh kita berundur. Itu kata dia, Tahir. Tapi kita ni laki-laki. Kita patut berdiri bersama-samanya di tengah gelanggang. Biar sama-sama rebah. Bukan melarikan diri yang macam ni. Kita akan dianggap pengecut oleh anak cucu nanti. Aku juga laki-laki lah. Tapi dulu kita juga yang minta bimbingannya. Minta nasihatnya. Sudahlah. Kalau korang berdua tak mahu, turunkan aja aku di tepi itu.
Biar aku berjalan kaki. Biar aku seorang aja yang patah balik. Sudah. Kita dah pun sepakat. Tentu ada muslihatnya. Dia pun bukan calang-calang. Kita berundur seperti yang dirancang. Kita tengoklah dulu. Ingat kata-kata yang dulu. Berundur bukan berarti kalah. Sekadar menyusun gerak dan langkah lebih gagah. Adam nama ketuanya. Eh, betul ke mereka tu? Jangan-jangan salah orang tak? Eh, betul lah tu. Betul lah mereka tu. Saya Adam. Oh ya. Saya perkenalkan, ini sahabat-sahabat saya. Apa? Adi dan yang ini Tahir. Bagaimana keadaan? Alhamdulillah, 2 hari 2 malam akhirnya sampai juga. Marilah kita ke rumah Tok Guru dulu. Malam nanti Tok Guru akan adakan perjumpaan. Baiklah. Alhamdulillah, ada bersama-sama kita ni saudara Adam serta sahabatnya Tahir dan Hadi. Mulai hari ini, mereka akan menjadi keluarga kita. Saya harap anak-anak akan menerima dan membantunya meneruskan perjuangan kita. Saudara Adam ni sebenarnya baru saja balik dari Tanah Hijaz kerana menuntut ilmu di sana. Sebagai seorang yang terpelajar, beliau tentu sudi memberikan sumbangannya bagi memajukan lagi tempat pengajian kita ni. Assalamualaikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada kawan-kawan semua yang sudi datang pada hari ini. Dan kalau tak salah ingatan saya, 2 hari yang lepas kita telah pun berbincang tentang pentingnya ilmu pelajaran bagi sesuatu bangsa, khasnya kita umat Islam. Kali ini, mari kita lihat tanggungjawab kita terhadap watan pula. Hidup sebagai seorang Islam sejati, kita semua dah tahu, tidak tertumpu kepada soal-soal ibadat saja. Memanglah, beribadatlah kita seolah-olah kita akan mati esok hari. Tapi, bekerjalah kita seumpama kita akan hidup 1,000 tahun lagi. Tapi apakah ertinya kita hidup 1,000 tahun lagi itu? Kalau masih berada di bawah naungan dan bayang-bayang penjajah. Cintakan watan tu sebahagian dari iman. Tapi adakah lengkap iman kita? Adakah sempurna iman kita? Sedangkan jiwa kita, fikiran kita, hidup kita, budaya kita dan watan kita dijajah oleh orang putih. Sekarang, apakah tanggungjawab kita? Apakah tanggungjawab kita sebagai pemuda Islam terhadap watan? Jumpa Abah Adam. Ayah? Ayah nak jumpa? Apa halnya? Tak tahulah. Tapi ayah kata mustahak. Mustahak? Pagi tadi, kata ayah ada orang dari kota datang cari abang. Orang dari kota? Baiklah. Nanti abang datang, ya? Aku ni masih tak puas hatilah dengan cara kita bergerak. Terlalu perlahan. Lembab sangatlah. Aku faham fikiran kau. Corak yang kau mahukan tu. Tapi masih awal. Asasnya pun belum kukuh lagi. Berapa ramailah orang kita yang benar-benar sedar? Faham ke mereka arti kemerdekaan? Hak dan kebebasan? Dahlah begitu. Di suatu pihak lain pula, masih ramai lagi yang suka sangat menjadi kuda tunggangan dan tali barut penjajah tu. Dulu pun aku dah katakan, biar kita berdiri sebagai anak jantan atau payah nak selindung-selindung. Tahniah. Dah beratus tahun dah. Sampai bila lagi kita nak jadi abdi di negeri sendiri? Ha? Berapa lama lagi kita nak tunggu? Kalau ia pun sabarlah. Masanya akan sampai juga. Kau ni kadang-kadang terburu-buru sangatlah. Biarlah kita bergerak seperti air sungai, tak? Perlahan,
tapi tak berhenti-henti. Betul, perlahan. Tapi kesannya itu dam. Bagi aku, biar kita jadikan air itu banjir. Macam ribut taufan. Bila aku fikir-fikirkan balik, aku ni seolah-olah pengecut. Aku jadi pelarian di negeri sendiri. Aku tinggalkan Tuan Haji Abdul Rahman. Sedangkan aku senang-senang di sini. Apa yang terjadi itu? Tak berapa lama aku berlindung di sini. Tuan Haji Abdul Rahman ditangkap di orang putih. Patutnya akulah yang ditangkap, bukan dia. Selepas itu, kabar berita pun tak dengar-dengar lagi. Amanatnya tetap aku pegang. Perjuangan biar diteruskan. Beberapa kali, aku nyaris-nyaris tertangkap. Tapi syukur kerana lindungan Allah. Mungkin kerana jodoh, aku kahwin dengan Siti Salbia. Tak lama selepas tu, Tok Guru meninggal dunia. Dan aku diberi kepercayaan untuk memimpin pengajian di pondok tu. Bagaimana dengan sahabat-sahabat Tok Adam, Tahir dan Adi itu? Jangan dikesal, bang. Semuanya telah ditakdirkan. Tuhan cuma mengambil haknya kembali. Yang kita punya ini hanyalah pinjaman. Berdoa sajalah. Semoga Allah mencucuri rahmat ke atas roh mereka tu. Tidak, Sabia. Bukan itu yang abang kesalkan. Abang takkan sedih atau menitiskan air mata kerana ramai yang terkorban oleh peluru-peluru penjajah tu. Kerana ramai yang masih merengkuk di dalam tahanan. Bukan kerana itu. Malah abang bangga. Lagipun, bang, pemergian mereka tidak sia-sia. Ada yang ditinggalkan untuk dikenang dan dihargai oleh anak cucu kemudian hari. Pengorbanan mereka amat mahal. Darah, jiwa raga, seluruhnya telah mereka serahkan. Itulah yang abang terkilan sangat. Sepatutnya abang turun ke gelanggang pada hari itu, bersama-sama berdiri di tengah gelanggang. Berjajah ke barat. Jalan ke kiblat bukannya satu. Dan untuk menebus maruah bangsa bukannya murah. Abang sendiri pernah berkata, kita harus sanggup berkorban untuk agama dan bangsa. Tapi kini abang sendirian.
Dalam keadaan demikian, rasanya tak sanggup apa memikulnya seorang. Kematian. Kematian Adi dan Tahir itu membuatkan abang macam burung patah sayap. Kedua-dua sayapnya sekali. Sepatutnya mereka tak mati lagi. Tidak, bang. Tidak. Abang tidak sendirian. Saya akan sentiasa berdiri di samping abang. Allah bersama kita, bang. Ini, bang. Biarlah anak yang bakal lahir ini nanti akan menerus dan memperjuangkan perjuangan abang. Dialah yang akan menghidupkan unggun yang telah abang nyalakan itu. Itulah saja yang saya selalu doakan, bang. Masuk dalam pakai baju, eh? Oh, Cu. Nah, mari kita duduk sini, Cu. Mari. Tok, kami datang ni dengan Tok cerita lagi. Betul, Tok. Dulu Tok dah ceritakan pada kami kisah anak-anak Nabi Adam, Habil dengan Qabil tu. Dah. Sekarang nak suruh Tok cerita kisah apa pula lagi? Dulu Tok dah janji nak ceritakan kisah Nabi Musa pula. Ceritalah, Tok. Baiklah, Cu. Baiklah. Kali ni Tok nak cerita kisah Nabi Musa alaihi salam dengan umatnya Bani Israel yang amat degil dan akhirnya diturunkan Allah balak yang amat dahsyat. Apa dia balak tu, Tok? Balak tu ialah bencana yang diturunkan oleh Allah masa kita di dunia ni juga kerana sesuatu kesalahan atau dosa yang kita lakukan. Ha, faham tu, Cu? Faham, Tok. Khairul, faham? Faham, Tok. Kementerian Kesehatan hari ini telah mengesah
dahulu air minuman mereka dan melaporkan segera sekiranya terdapat kejadian cerit-berit atau muntah-muntah. Sehingga ini, 6 kematian disahkan berlaku. Itulah tadi pengumuman yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Dan sekarang kita teruskan lagi ruangan lagu-lagu permintaan ini. Dan kali ini saya akan memainkan sebuah lagu yang popular pada masa ini, iaitu lagu Di Pinggiran, juga penyanyian Pi Ramlee. Lagu ini diminta oleh Juliana Abdullah dari Kampung Batu Keramat, Kuala Lumpur, untuk ditujukan kepada kakaknya, Siti Nurbaya, yang kini berada di Muar Johor. Juliana nak tahu bilakah Cik Siti Nurbaya nak balik kampung. Lagu ini juga diminta oleh saudara Yasin bin Muhammad Hashim dari Sabah Bernama, untuk ditujukan kepada Salvia Tahir yang berada di Kampung Baru Kuala Lumpur dengan ucapan tahniah kerana mendapat seorang lagi cahaya mata. Siapa meninggal? Pak Mak Kengkang dari kampung seberang. Sikit menang yang menghantar. Tak ada sedara mara ke dia tu? Orang sebelah mana? Siapa? Tuha. Yang sedang diusul tu. Orang lawan. Biarkan. Mana orang mereka yang katanya ramai sangat tu? Encik Khalil, nampaknya dari hasil kempen kita di kawasan Sempang 4 tu dulu, mendapat sambutan hangat daripada penduduk setempat. Awak yakin kita boleh menang di kawasan tu? Saya percaya. Sebab menurut laporan yang kita terima dari ahli-ahli kita di sana, besar kemungkinan kita akan mendapat 80% undi. Baguslah tu. Tapi kita tak boleh berhenti setakat ni je untuk kempen. Itu sudah tentu. Kita akan berusaha lagi. Ya, bagus. Cik Kala! Tengok ni, Cik Kala. Poster-poster kita dikoyak. Sepanduk-sepanduk kita diturunkan. Budak-budak kita kena pukul lagi, Cik Kala. Kurang ajar. Nampaknya mereka dah melampau. Kalau terpaksa kita nyalakan api, kita nyalakan. Masuk hari ini dah 17 kali kita tak dirikan sembahyang jemaat. Tak tahulah apa sudahnya. Berapa yang datang tadi, Bang Lee? Kalau tak silap, 11. Hari Jumaat lepas, 21. Mengikut kata Tok Adam, salah satu petanda akhir zaman itu, bila masjid-masjid jadi kosong dan umat Islam berpecah belah. Hampir kepada kenyataan. Kalaulah benar telahan Tok Adam. Apa kata, Bang Lee? Tak ada apa-apa. Dulu, bila hari jemaat, jemaah kita akan melempah sampai ke halaman. Semayang padu pun paling-paling 2 staf. Saya tahu. Dah masuk waktu ni. Tok Adam pun dah datang. Sabar, sabar, sabar.
Tetapi sanggupkah saudara-saudara memberikan undi saudara-saudara kepada manusia yang macam ini? Sanggupkah tuan-tuan dan puan-puan memberi belas kasihan kepada manusia yang suka berpura-pura dan memuka-muka? Tidak, saudara-saudara. Tidak. Kita tak seharusnya menyokong manusia salam dua muka. Telunjuk lurus kelingking pakai. Kalau kita menyokong juga, ini bermakna kita turut bersepahat dengan dia supaya tidak terjebak dan menjadi mangsa. Eloklah saudara-saudara, pakcik-pakcik, makcik-makcik semua, berhati-hati. Pilihlah yang benar. Sokonglah kebenaran saudara-saudara. Sokonglah kebenaran. Musa akan ada. Lebih seman pun ada. Tok ni bukan tak boleh. Tok dah tua. Sakit-sakit pula tu. Saya dari pulau tu. Mereka semua menuduh saya penyokong lawan mereka. Saya terkapai-kapai sekarang tu. Masya-Allah. Pada toklah tempat saya minta pertolongan sekarang. Bila isteri kamu tu meninggal? Malam kemarin tu. Tak boleh berlengah. Menyeksa mayat. Baik lekah disegerakan. Si Saleh semua dah bagi tahu. Sudah tu. Mari kita pergi sekarang. Allahumma ighfir laha warhamha wa'fu anha wardaha wa adkhilhal jannata wa'izha min azabil qabri wa fitnatihi wa azabin nar. Amin, amin, ya Rabbul Alamin, ya Arhamar Rahimin, ya Ghafurur Rahim. Gagal, Salvia. Benih yang kita semai dulu kering dan layu. Anak-anak kita bermusuhan sesama sendiri. Ayah! Takut tak pihak mana? Tidak! Ayah! Tidak! Ayah! Sokong Salim! Tidak! Ayah! Sokong Salim! Tidak! Ayah, tak ada. Ayah, tak ada. Tak ada. Pergi. Jangan ganggu. Kau pergi. Pergi semua. Pergi semua.
Kau pergi semua. Pergi. Pergi semua dari sini. Pergi. Pergi semua. Pergi. Pergi semua. Pergi. Kau pergi. Pergi semua dari sini. Pergi. Pergi. Kenapa, Tok? 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 Kenapa, Tok? Kamu? Kamu tak boleh? Saya datang nak gali kubur ni. Ada kematian lagi baru ni. Dari tadi...